Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di vlog saya. Bagi Anda yang baru saja bergabung, silakan ditekan tombol subscribe dan lonceng ke atas agar dapat mengikuti video-video terupdate dari saya, yaitu video seputar mobil bekas yang ada di Kota Medan. Nah, ini tanggal 25 ya, 25 Maret tahun 2024 kita tersok lagi di Gemilang Mobil di Jalan Tritura dekat Simpang STM. Yang minat dengan mobil-mobil yang ada sini, silakan hubungi nomor yang ada di atas. Ini ada Yaris tahun 2010, tipe E ya, pajak hidup panjang, warna silver. Untuk mobil sangat mulus sekali, tipe E. Pajak bulan 7, platnya sampai 2027. Interior sangat rapi sekali ya, walaupun bersih. Transmisi matic ya, sorry bukan manual, matic. Kita buka di 105, masih bisa nego ya. Jok sudah cover, door trim sudah cover semua, rapi ya. Karimun Wagon R tahun 2018, pajak panjang bulan 11, warna silver. Kita buka di 99 juta, masih bisa nego. Tipe GL, mobil kaleng mentah. Interior rapi, jok sudah cover, plafon juga sudah cover, sudah dikasih perdam anti panas ya. Mobil seperti baru, harga masih bisa nego, 99 masih bisa nego. Setir masih kulit jeruk ya. Mobil irit, bisa dipakai untuk taksi online. Kijang LGX diesel tahun 2002, kita buka di 119 ya, pajak panjang. Mobil cantik ya. Kalia tipe G tahun 2017, kita buka di 122, masih bisa nego. Warna hitam, mobil keren. Pelak sudah pelak kasih ring lebar nih ya, ring 16. Belakang dikasih palang, aksesoris. Yang mau kredit bisa tanya-tanya nanti DP-nya. Sama angsurannya bisa hubungi nomor yang ada di atas. Transmisi manual. Mobil mentah ya. Ini juga ada Kalia G 2018 ya. Kita buka di 128. Warna grey, abu-abu. Mobil sangat terawat sekali. Sudah full aksesoris ya, kroman di garnish chrome di lampu belakang sama palang, tambahan palang pengaman belakang, kamera mundur lengkap semua. Pajak panjang bulan 9. Interior rapi, jok sudah cover. Tinggal pakai. Terios TX Adventure ya. Nah, ini tipe tertinggi TX ya. Tahun 2013 kita buka di 142. Warna silver. Velg sudah ganti ya, velg racing. Warna silver. Cat body mulus semua. Mesin oke. Siap pakai. Transmisi manual. Interiornya sangat rapi sekali ya. Ini dashboard sudah ada wood panel, accent wood panel. Karena tipe TX tipe tertinggi ya. Si
Tigra R tahun 2018 kita buka di 122. Wah, pajak panjang bulan 1, platnya sampai 2029, 5 tahun ke depan. Bodi mulus. Interior sangat rapi sekali ya. Yang mau tanya kredit, kita kasih DP 10 juta. Angsurannya silakan japri ke nomor yang di atas. Wuling Konfiro tahun 2019 warna hitam. Kita murah aja nih ya, 100 kita buka sih. 100 juta dapat mobil tahun tinggi tahun 2019. Wuling Konfiro yang 1,5. Kelengkapannya sudah seperti Avanza ya, AC double. Interior sangat rapi sekali. Dok sudah di cover. Transmisi matic, manual. Nah, ini ya, AC sudah double ya. Jadi kelengkapannya sudah seperti Avanza. Tahun tinggi 2019. CC-nya 1500 bertenaga. Kita buka di 100 juta saja. Masih bisa nego. Kalau mau kredit ini DP-nya 8 juta. Oke. Pajak masih panjang bulan 9. Avanza G Luxury tahun 2015. Kita buka di 142. Warna putih. Ya. Pajak hidup. G Luxury ada taman burikit. Tampilan seperti Veloz ya. Ada tambahan body kitnya. Jok sudah di cover. Interior bersih. Avanza G Matic ya 2016 ya. Pajak hidup bulan 12. Platnya BB. Kita buka di 145 aja. Matic warna hitam. Mobil cantik, mulus, ori. Jok belum di cover ya, masih ori. Sun visor masih bagus semua. LSX bensin tahun 2002 ya, 79 masih bisa nego. Ini nggak usah kredit lagi ya, cocok untuk lebaran, bangku 3 baris untuk bawa keluarga besar juga oke ya. Harganya murah aja, 79 masih bisa nego. Ada 2 unit Panther sini ya, ada Touring 2004 sama LV 2016. Yang Touring ini kita buka di 135 masih bisa nego. Yang ini 179 ya, 179 tahun 2016 ya. Mobil masih jos sekali, masih seperti baru, original full. Rocky Independent tahun 96 ya. Ini yang independen suspensi, mobil langka nih, kondisi sangat bagus, kolektor yang ngerti-ngerti aja. Kita buka di 122, 122 masih bisa nego. Grand Vitara Matic tahun 2008 warna hitam, pajaknya panjang ya, baru urus itu bulan 3, platnya sampai 2029. Kita buka di 90 masih bisa nego ya. Ini mobil sangat nyaman sekali.
jok asli, full original kulit ya. Wujud jok aslinya nih, kulit belum ada koyak, masih asli. Cuman ini, tapi kalau ini murah, ini di retri murang paling sekitar 300.000. kalau jok bisa sampai jutaan, tapi karena ini masih ori, kondisinya sangat luar biasa sekali. Picanto 2014 ini sangat murah ya, kita buka di 77 masih bisa nego, nggak sampai 80-an ya, 70-an aja, 77 juta masih bisa nego. Tahun 2014, mobil tahun tinggi. Oke, itu saja vlog kita kali ini. Yang lain baru datang, belum ada hitungan. Yang minat dengan mobil-mobil yang ada tadi di sini, silakan hubungi nomor yang ada di atas. Terima kasih sudah menonton.